Pemerintah dipastikan turun tangan dalam penanganan pasca gempa 6,2 magnitudo yang melanda Mamuju Majene, Sulawesi Barat. Hal ini ditegaskan Mensos Risma yang berjanji akan memberikan santunan kepada korban yang meninggal dunia. Dalam siaran persnya pada Jumat 15 Januari 2021, Risma mengatakan bahwa datanya akan terus diperbarui karena tim masih terus melakukan pendataan. Sesuai SOP, untuk korban meninggal akan mendapatkan santunan sebesar 15 juta rupiah per orang yang akan diserahkan kepada ahli waris. Namun ini tentunya akan diserahkan dengan menunggu seluruh data yang masuk. Rencananya Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos M. Safi'i Nasution akan memimpin tim menuju lokasi gempa untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan berkoordinasi dengan Pemda setempat. Kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok untuk para korban gempa di Majene dan Mamuju ditegaskan sudah dikirim oleh Mensos Risma. Bantuan logistik didatangkan dari gudang di Mamuju dan dikirim dari gudang regional di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah memerintahkan jajarannya untuk secepatnya mengirimkan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana wilayah sekitarnya. Tim Layanan Dukungan Psikososial atau LDP serta menyalurkan berbagai bantuan logistik menyusul gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Risma menyatakan untuk pertolongan pertama, Taruna Siaga Bencana setempat telah melakukan evakuasi bersama dengan BPBD dan TNI juga Polri. Ia pun juga menyampaikan akan segera menginformasikan update-nya. Satu unit mobil dapur umum bisa memasak sampai 2.000 nasi bungkus dalam satu kali masak, sehingga dalam sehari bisa menghasilkan 6.000 nasi bungkus. Jangan lupa subscribe ya!